warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel 207 Suara Jabung. Kali ini saya akan membawakan tutorial manfaat lidah buaya, yang lebih dikenal lagi namanya aloe vera ya, yang lebih banyak dikenal. Pasti kalian semua udah tahu kan ini tanaman lidah buaya ada 7 manfaat untuk tanaman lidah buaya. Kali ini saya yang pertama akan menerangkan manfaatnya lidah buaya, yaitu buat luka bakar gitulah, bisa menyembuhkan luka bakar dengan cara dipotong lalu dicuci bersih, terus udah itu dibelah dua gitu, terus ditempelkan ke yang luka bakarnya itu. Nah udah gitu ditempelkan, dioles gitu ya, udah dengan mudah sekali kan, gimana saya sahabat suara daun, caranya mudah banget ya, yaitu dengan cara dipotong, cuci bersih, terus dibelah dua, terus ditempelkan di tangan, dioles-oles gitu. Nah, manfaat yang kedua dari daun lidah buaya ini yaitu bisa mengatasi asam lambung. Nah, dengan cara ininya dipotong, daunnya lidah buaya itu ya dipotong, lalu dipulitir, dikupas lah ya, dikupas, dibersihin sampai bersih, lalu dijus. Nah udah gitu diminumnya satu kali sehari aja, jangan berlebihan, kalau berlebihan nanti ada efek sampingnya gitu. Nah jadi sangat mudah sekali ya, ini dari daun lidah buaya juga caranya gitu, yaitu dipotong, terus dikuliti atau dikupas, ambil dalamnya, lalu dijus. Jadi diminumnya itu satu hari satu kali, jadi jangan berlebihan, kalau berlebihan bisa mengakibatkan infeksi. Nah terus manfaat daun lidah buaya yang ketiga yaitu melancarkan pencernaan. Caranya sama seperti yang tadi ya, yang tadi dipotong terus dikupas kulitnya, terus diambil dalamnya, lalu dijus terus diminumnya satu kali sehari juga sama itu. Nah mudah-mudahan PSD caranya yaitu diambil batangnya sebatang lidah buaya, dikupas, diambil dalamnya, terus dijus, diminumnya. Untuk manfaat yang keempat dari daun lidah buaya ini yaitu untuk menurunkan kadar gula darah ya sahabat SD, yaitu dengan caranya sama seperti tadi, dipotong terus dikuliti ataupun dikupas gitu ya, diambil dalamnya, terus dijus, dikonsumsinya 2 sendok makan selama 2 minggu. Nah saya ulangi lagi ya, ini ambil, kita potong daun lidah buaya, terus dikupas, lebih dikupas, cuci bersih gitulah ya, diambil dalamnya, terus dijus. Nah udah gitu dikonsumsinya 2 sendok makan selama 2 minggu gitu ya. Nah sekarang manfaat yang kelima dari daun lidah buaya, meredakan sakit sariawan gitu ya, bisa juga. Dan ini kan lidah buaya juga mengandung sumber dari vitamin C, jadi bisa menyembuhkan sariawan gitu caranya. Sama seperti yang di atas itu,
diambil daun lidah buayanya, terus dipotong gitu ya, terus dicuci bersih, terus diambil dalamnya, terus dijus, dikonsumsi satu hari satu kali gitu ya maksudnya. Nah, saya ulang lagi ya. Nah, ini bisa menyembuhkan sariawan. Dan karena kan di lidah buaya ini bisa mengandung juga sumber vitamin C. Dengan cara dipotong, dibersihkan, terus dikupas, diambil dalamnya, dijus, konsumsi satu hari satu kali. Manfaat yang keenam dari lidah buaya. Nah, ini buat para ibu-ibu, para adik-adik atau para tante-tante boleh lah ya. Ini buat kecantikan. Ini kita potong, dicuci bersih, diambil dalamnya, lalu dioles-oles gitu, bisa dibikin masker gitu ya. Nah, saya ulang ya. Ini dari daun lidah buaya ini dipotong, dicuci bersih, diambil dalamnya, terus diolesin ke wajah, dibikin masker gitu. Terus manfaat daun lidah buaya yang ketujuh yaitu ini menyangkut kecantikan juga Bu ya, perawatan ibu atau adik atau siapalah tante dulu deh. Ini bisa dibikin perawatan untuk kulit, seperti kulit yang kering bisa menjadi lembab gitu ya. Caranya ya, cara tadi itu ininya dipotong lalu dibersihin, terus dikupas kulitnya, diambil dalamnya, terus dioles-oles ke sini, atau bisa juga kalau mau ke seluruh badan lah ya, kalau mau ini. Kalau enggak kan dari yang body juga kan banyak ya, yang dibuatnya dari lidah buaya itu. Jadi ini bisa untuk melembabkan kulit, menyangkut kecantikan gitu ya ibu. Ini jadi banyak banget manfaatnya dari daun lidah buaya ini. Bisa juga dibikin kayak nata de coco gitu ya, bisa. Terus bisa juga ibu dibikin kayak manisan gitu kan, ini bisa juga. Pokoknya banyak manfaatnya dari daun lidah buaya ini. Nah, sekian saya menyampaikan tutorial untuk manfaat lidah buaya ini. Demikianlah beberapa manfaat dari daun lidah buaya. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila ada kolom penyampaian yang kurang pas gitu ya, karena saya ini emang dalam tahap belajar di tutorial yang ini. Biasanya kan di pariwisata ya, jadi saya mencoba ke tutorial yang daun-daun kayak gini gitu. Dan jangan lupa buat teman-teman SD, saya mohon dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya, supaya berkembang lebih bagus lagi. Saya mohon dukungannya. Sekian penyampaian dari saya dari tutorial lidah buaya ini, semoga bermanfaat buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.